Pemberi pinjaman wang secara haram Ahlong dari Singapura semakin berani apabila bertindak mencurah petrol dan membakar sebuah rumah di Taman Seremban 3 awal pagi tadi sehingga memusnahkan sebuah kereta jenis Mercedes. Kejadian pada pukul 2 pagi itu ketika 6 beranak termasuk 2 warga emas sedang lena tidur sebelum dikejutkan oleh jiran yang memaklumkan kebakaran itu. Seorang lelaki yang hanya ingin dikenali sebagai Wong, 44 tahun berkata, adik lelaki bongsunya berusia 30 tahun bekerja di Singapura sebagai penjual telefon bimbit dan meminjam wang dengan Ahlong dari negara jiran itu sejak 2 minggu lalu. Menceritakan detik cemas yang berlaku, Wong berkata ketika kejadian, dia tinggal bersama ibu dan ayah berusia 71 tahun, manakala kakak dan 2 orang anak saudara berusia 15 dan 17 tahun tinggal di rumah sebelah. Jelas Wong, berdasarkan rakaman kamera lita tertutup CCTV, terdapat 2 lelaki menaiki sebuah kereta dengan salah seorang mencurahkan petrol menggunakan baldi ke hadapan rumah sebelum menyalakan api. Sementara itu, ibunya Chi Alin 71 tahun berkata sekarang mereka sekeluarga takut untuk mendiami rumah tersebut kerana bimbang Ahlong itu akan datang semula. Sementara itu, jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri 9 berkata pihaknya bergegas ke lokasi kejadian sebaik menerima laporan kebakaran. Thank you.